Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah lupa tekadnya untuk laksana islah atau reformasi yang digagaskan pada 12 September 1998. Setelah lebih 20 tahun berjuang, kini lahirlah sebuah kerajaan madani. Perinciannya dalam laporan khas dari Reformasi ke Malaysia Madani yang disediakan Muhammad Rastuin Setia. Datuk Seri Anwar sebenarnya telah melalui satu liku politik yang agak luar biasa. Dari pemecatan, pemenjaraan, melakukan gerakan reformasi sehinggalah berjaya menggabungkan kesemua parti-parti politik yang berbeza dalam satu kerajaan yang dikenali sebagai kerajaan perpaduan. Ini yang dikatakan reform. Apa manfaat kepada golongan bawahan, golongan miskin, pekerja ladang, nelayan, pekebun kecil, penjawa awam, Melayu, India the estate. Ini yang mesti disampaikan. Dan ini memerlukan reform. Generasi muda perlu memaknai reformasi dan menjiwai erti madani agar dapat menyambung legasi untuk memakmurkan negara pada masa depan. Perdana Menteri sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat tanpa mengira fahaman politik, kaum dan agama sebagai asas pembangunan negara yang seimbang. Pendirian Anwar yang tidak menggunakan isu perkauman membuktikan beliau seorang pemimpin yang progresif dan mempunyai misi besar kepada Malaysia. Dan ini mungkin juga satu mesej yang jelas kepada seluruh rakyat, terutamanya golongan muda, bahawa masa depan negara kita ini bergantung kepada politik yang mengutamakan kebajikan semua pihak tanpa mengira perbezaan kaum. Ini adalah satu komitmen dalam usaha beliau untuk mereformasikan politik yang meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan pihak-pihak yang berbeza. Ini mungkin bagi saya satu manifestasi kejayaan political reform yang berjaya dihasilkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita berdoa dan berharap agar ini mampu untuk diteruskan dan akan menghasilkan banyak lagi kejayaan kepada negara yang akhirnya boleh dirasai dan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mencari titik persamaan antara komponen Parti Kerajaan Perpaduan, merentasi perbezaan ideologi dan prinsip, seterusnya mencorakkan lanskap politik baharu yang lebih stabil dan inklusif. Semoga perjuangan reformasi ini terus kental dan tetap semarak disanubari demi bangsa dan negara. Muhammad Rasuin Setia, RTM.